Tom Pinay. Nah, saat ini saya mampu buat bagi ini untuk kawan saya, seorang cigo. Oke. Cukup lah. Pakai label satu punya untuk kasih main itu bab. So sekarang asap putih pun tiada sudah. Oke. Tiada sudah. Sebab sudah kasih panas kemarin, jalan pun tiada jeking. Sofa tiada masalah lah. Syukur sama Tuhan. Tuhan berkati. So enjin bunyi nyimang macam ni lah. Dia mula-mula saya kasar sebab itu sim tu kan untuk payung bab. Dia perlu ada minyak lagi padu. Okey. Kemarin kami bincara sama dia. Untuk cakap dia maintain service. Okey, memang maintain service tiada salah. Okey. Cuma nasihat saya ada sedikit saja. Okey. Tiada masalah kalau maintain service. Okey. Memang service tu bagus untuk kesihatan enjin. Tapi ada lagi bagus kalau kita macam kasih tambah dia. Okey. Kalau minyak setakat ni motor ni tiada masalah bagi saya. Okey. Motor. Okey. Antara 10.40 ataupun 5.30. Paling sesuai ini Kempro pakai 5.30 lah. Okey. 5.30 SP grade saya pakai ini selalu. Kalau kebanyakan customer saya kasih pakai ini. Okey. Kalau dia bilang mau pakai tebar sikit 10.40, tapi kalau mesti mau pakai SP grade lah. SP grade ni nampak SP 10.40. Okey. Kebanyakan Kempro saya pakai inilah. Oh, Charlie saya punya ini masih ada baru dan masih ada jaminan karena pakai Protonnya 530 lah. Saya mesti mau pakai 530 sebab saya tahu ini enjin ceruit. Ini enjin ceruit lah. Okey. Dia punya lubang-lubang ring oil semua kecil. Jadi dia perlukan minyak halus. Okey. Kalau kita kamu tiada masalah, kamu gunakan 530 untuk Kempro ah. Kempro. Okey. Tetapi ada satu benda yang kamu mesti mau wajib buat. Okey. Sebab dia punya lubang-lubang ni halus. Jadi kita perlukan kasih hancur tu karbon-karbon. Okey. Logik tidak logik itu terpeluang kepada kita untuk terima lah. Okey. Bagi saya sudah percaya ini benda. Tapi kadang-kadang ada customer cakap tidak perlu lah. Okey. Sebab benda ni mahal. Okey. Sebab tapi dia quality. Ah ini dia. Okey. Motu. Engine clear. Ini sebelum kita buang motor oil, kita taruh dulu dalam motor oil. Bukan taruh di petrol, taruh dulu di motor oil dalam masa 10 minit ataupun kamu beli dulu. Beli dulu sebelum kamu mau datang sini servis, kamu beli dulu satu tin. Satu tin dalam 80 lebih, silap saya. Ada di sini jual juga, okey. Taruh dari rumah lah kamu bawa. Meng macam contoh lah kamu bilang mau servis, okey, saya syorkan kamu pakai ini. Nah, kamu pergi ambil tempat saya. Lepas tu besok pagi macam kamu mau datang servis, kamu tuang di rumah. Tidak perlu lagi sampai sini kamu tunggu 5 minit, 10 minit. Tadi sampai di rumah. Ini. Dia punya tugas dia kasih hancur-hancur tu karbon. 80% lah. Saya tidak cakap 100%. Karut itu terpeluang sebenarnya kita. Okay. Cerita itu benar. Saya percaya ini benar. Okay. Kalau tidak benar kenapa dia wujud. Motu ni. Kita tahulah. Okay. Motu. Saya tidak mau cakap apa-apalah. Okey, kita sambung cerita tadi ada customer telefon. Pasal ini, okay, kita perlu ada cuci. Kita tidak dapat cuci pakai tangan di dalam. Kecuali jenderal bohor lah. Tempina ya. Okey. Kalau ini Kempro ini memang ceriwit tempina ini. Memang ceriwit. Kalau kau kasih biar itu karbon-karbon melakat di piston. Kan, dia punya nipis ni ring. Kalau kamu buka head Proton Saga Magma, kamu boleh nampak lagi ada lubang. Lubang besar sikit. Kalau ini tempenai, susah kamu nampak. Dia nipis. Jadi perlukan ada ini benda. Cuci itu semua. Cuci oil sam. Cuci oil pump. Cuci ring-ring parit semua. Guna dia. Guna. Masih ada kawan datang sana. Jadi inilah. Pakai dia ni. Okay. Cari saya. Kalau 5.30 ni, kurang-kurang ni saya tengok 1.65 lah. Ini dalam 1.55 lah. 10.40. Okey. Alright. Jadi selesai tugas. Syukur sama Tuhan. Tuhan berkati dan enjoy kamu punya kehidupan dan pekerjaan kamu. Alright, tempinai.